syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Shadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jumpa lagi bersama saya Reza Zakaria, tentunya di program kesayangan kita, Ramu Ramadan Ilmu. Sore hari ini masih dengan tema-tema yang sangat menarik yang akan menambah ilmu kita di dunia Islam maupun ilmu-ilmu tentang seputar Ramadan, ya. Seperti itu, tadi di awal kita sudah diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qori kita, saudara kita Yahya Ayyaz Bakobazi, yang membacakan surah Al-Hadid ayat 20. Ada makna apa di dalam surat Al-Hadid ayat 20 dengan tema yang akan kita bahas di sore hari ini? Masih bersama Reza, tentunya Ustadz kesayangan kita semua, yaitu Ustadz Dr. Mustari Ahmad, BSH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz selalu segar sekali, ya. Aduh, Masya resepnya Allah. Apa sih, Ustadz? Puasa-puasa seger kayak gini tuh. Sahurnya apa tadi, Ustadz? Ya, sahurnya ala seperti biasa. Seperti biasa ya, Ustadz ya? Ya, nasi dan lain-lain. Gitu ya. Saya tuh kok kadang suka lemes, Ustaz. Kalau Ustaz tuh fresh terus gitu ya. Setuju ya? Buat sahabat ngilmu di sana, Ustaz kita ini selalu fresh, selalu vibes positifnya tuh, vibes positif. Ya, memberikan vibes positif banget gitu ya. Positive vibes kebalikan, nah seperti itu. Baiklah Ustaz, untuk tema kita di sore hari ini, yaitu memaknai hidup secara Islami, Ustaz. Nah, itu seperti apa tuh Ustadz? Yang pasti sahabat ngilmu di luaran sana pasti sudah sangat-sangat menanti sekali tema yang sangat spesial ini. Dan pastinya kamu semua harus nungguin, harus dengerin secara maksimal. Nggak lama kok, cuma 7 menit ya, 8 menit lah paling lama ya. Supaya kalian bisa dapat ilmu dan insya Allah menemani ibadah puasa kalian di bulan suci Ramadan ini penuh dengan berkah. Silakan Ustadz untuk tema hari ini. Ulangin lagi ya Ustadz ya, tadi memaknai hidup secara Islam. Tausiah dari Ustadz Dr. Mustari Ahmad, BSH MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat ngilmu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak memujinya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepadanya agar memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik. Sahabat ngilmu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang dibacakan oleh qori kita yaitu surat Al-Hadid ayat 20 memberikan penjelasan kepada kita semuanya selaku umat Islam yang mempercayai akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, serta hiasan yang dijadikan sebagai pelengkap dalam berdandan. Dengan tabiatnya manusia berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta benda. Di samping itu, mereka saling berbangga-bangga dengan keturunan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dan bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya yang seluas langit dan bumi itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapakah itu? Uiddatil muttaqin. Yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kriterianya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra', yaitu orang yang senantiasa berinfak, memberikan sedekah dikala dia keadaan luang ataupun dalam keadaan sempit. Sedekah yang diberikan oleh orang yang dalam keadaan mampu ataupun dalam keadaan luang, itu adalah sesuatu yang biasa tentunya. Tetapi sedekah yang diberikan oleh orang yang dalam keadaan miskin, dalam keadaan sempit, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang akan mendapatkan maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal kadhiminal ghaidh. Siapa itu al-kadhimunal ghaidh? Yaitu orang yang senantiasa menahan diri daripada amarah. Wal 'afina 'anil nas. Dan berikutnya adalah orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Dia tidak menaruh dendam kepada orang lain. Itulah orang yang akan mendapatkan maghfirah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir ayat ini Allah katakan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai dan mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Allah senantiasa mencintai orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa menahan dirinya daripada amarah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian kriteria berikutnya dalam ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina, dan orang-orang, walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila melakukan suatu dosa ataupun maksiat, au dzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi dirinya sendiri, dzakarullaha, mereka mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ilmu, sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia yang fana ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita, yaitu seperti bumi yang semula gersang, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan yang begitu lebat. Kemudian dari hujan itu tumbuhlah pohon-pohon, tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan yang menyenangkan para petani. Tetapi ingatlah bahwa semua itu tidak lama waktunya. Ternyata setelah itu berubah menjadi layu dan kering. Kemudian berguguran di tiup angin. Begitu juga kehidupan dunia ini. Jika kita lihat pada sosok manusia yang mulanya dilahirkan oleh ibunya, kemudian tumbuh remaja, tumbuh dewasa, kemudian kembali lagi dan wafat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam ayat tersebut bahwa terdapat di akhirat nanti azab yang begitu keras yang disiapkan untuk orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Dan dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan untuk lakukan. Nah, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Allah siapkan maghfirah dan ridwannya di hari kiamat nanti dan di akhirat nanti. Bagi siapakah dia? Bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup dengan suatu pernyataan bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Dalam nuansa Ramadan ini, kita maknai kehidupan ini. Kita isi kehidupan kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita sendiri ataupun bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita isi dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini dengan banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setelah Ramadan nanti kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali tadi materi yang sudah disampaikan, tausiah yang disampaikan oleh Ustadz kita Dr. Mustari Ahmad BSH MSI, yaitu tentang tema kita hari ini, memaknai hidup secara Islami. Jadi tadi yang saya garis besari di depan tuh Ustadz, yang tadi Ustadz bilang bahwa Ija langsung teringat sama sebuah lagu yang ada liriknya adalah berkata bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Jadi itu kayak kita memang benar-benar wow. Saya tadi dengerin tausiah Ustadz tuh kayak gini, wow bener ya, berarti memang kita tuh di sini kayak sebenarnya kayak lagi numpang mampir seperti itu. Betul. Mampir saja, cuman mampir tok. Dan sebenarnya ini bukan kehidupan yang akan kita jalani selamanya. Di sini tuh kayak cuman kita semuanya sedang pura-pura. Kita sedang pura-pura seperti ini. Jadi kayak semuanya all about sandiwara ya Ustadz ya. Saya sebelum ke pertanyaan Ustadz, seperti biasa saya selalu setiap dengar tausiah Ustadz tuh saya selalu punya pertanyaan dari diri saya sendiri Ustadz. Balik lagi ke dunia sosial media Ustadz. Karena kita nggak bisa lepas dari dunia sosial media sekarang. Iya, kan? Betul. Banyak sekali orang-orang yang ya sekarang udah hampir kayak 75% semua orang ada di dalam sosial media. Betul. Semua hal ada semua di dalam sosial media. Salah satu yang saya garis besari dengan tema kita sekarang ini adalah tentang penggunaan sosial media, Ustadz. Yang mana isinya adalah kadang itu memamerkan dunia. Seperti itu. Baik. Itu Ustadz memandang sisi seperti itu tuh gimana Ustadz? Kalau saya pribadi sih sebenarnya kayak jujur saya tidak di dalam hal seperti itu, karena memang kayak saya tuh anti banget untuk sharing yang maksudnya sharingnya yang about dunia. Tapi hampir rata-rata itu yang mereka show justru untuk mendapat pengakuan dari orang itu dunia yang baik. Nah itu dipandangnya di dalam agama Islam seperti apa Ustaz? Baik, tentu dalam sosial media itu atau sosial media ini terdapat manfaat dan madaratnya. Sosial media jika digunakan dengan madarat maka itu sesuatu yang tidak bagus dan tidak sepatutnya, gitu kan. Seorang yang posting misalkan dalam sosial media, memamerkan kehidupannya atau bahkan membuka auratnya dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang memang tidak pantas dan tidak harus dilakukan oleh seseorang. Tetapi sosial media juga bisa dijadikan sesuatu yang sangat bermanfaat. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, misalkan sosial media dijadikan sebagai ladang untuk berdakwah. Betul. Ya. Dijadikan sebagai ladang untuk membantu orang. Betul. Itu adalah sesuatu yang bahkan seharusnya dilakukan hal itu. Jadi kembali kepada soal sosial media ini, itu merupakan secara asal adalah netral sosial media ini. Tinggal kita bagaimana membawanya. Betul. Apakah untuk kemaksiatan, untuk pamerkah, betul, untuk bermegah-megah dan lain-lain sebagaimana yang tadi disebutkan dalam ayat, betul, maka hal itu tidak pantas dan tidak baik, gitu kan. Tetapi kalau kita gunakan sosial media itu untuk sesuatu yang positif, tentu hal itu adalah bahkan dianjurkan. Bahkan dianjurkan, Ustaz. Itu kira-kira. Jadi emang apapun itu tuh tergantung dari niatan kita ya. Kita mau sekarang mau ada di dunia. Mau di dunia media cetak kah, atau sosial media kah, atau apapun itu, asal yang penting niatan kita adalah tujuannya baik, tujuannya adalah untuk seperti yang sedang kita lakukan, seperti tadi Ustadz bilang, untuk berdakwah, untuk sharing ilmu, untuk berbagi pengetahuan, untuk memberikan informasi-informasi yang berguna untuk sesama manusia, itu sebenarnya itu bagus banget ya Ustadz, bagus, daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti itu, untuk misal pamer, untuk misal lagi apalagi tuh kayak tadi Ustadz bilang dibuka aurat, mungkin bongkar aib orang. Nah itu kan naudzubillah ya, itu hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan ya Ustadz ya. Muslim. Baiklah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Nah ini sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang sudah diberikan oleh sahabat-sahabat ngilmu Ustadz. Yang pertama datangnya dari Rizbaya, dia menanyakan apakah Islami itu? Katanya Ustaz. Baik. Si Mas Rizbaya ya. Halo Rizbaya, di sana kamu lagi nanya apakah Islami itu, Ustaz? Oke, baik. Kata Islami tentu diambil dari Islam ya. Islam. Jadi jika diartikan apa itu Islami, merupakan nilai berarti ya. Nilai-nilai yang melekat pada sesuatu. Betul. Nah, jadi nilai Islam ini melekat pada sesuatu. Oke. Bisa dalam hal kebiasaan. Betul. Kebiasaan jika dikaitkan dengan Islam, maka sesuatu itu bernilai ibadah dan Islami. Betul. Nah, begitu juga dalam muamalah ataupun bergaul kepada orang, dengan sesama manusia. Betul. Kalau didasari dengan nilai-nilai Islam, maka itu sesuatu yang Islami, kira-kira seperti itu. Jadi sama ya Ustadz, kayak lagu begitu mengisahkan atau menceritakan tentang isinya adalah agama, ya berarti makanya disebutnya lagu Islami ya. Islami kan itu sama, secara ya. Adat ya. Secara adatnya kan gitu kan. Ya. Baiklah. Iya. Terima kasih untuk Mas Rizbaya, pertanyaannya luar biasa ya. Terima kasih banyak. Baik. Sudah dijawab ya oleh Ustadz kita. Kemudian yang kedua Ustadz, ini pertanyaan datangnya dari Mbak Vina. Pertanyaannya adalah, perbuatan apa yang menunjukkan seseorang itu Islami? Nah, ini sekarang perbuatan menunjukkan. Baik. Perbuatan yang menunjukkan kepada seorang itu Islami atau tidak, tentu merujuk kepada nilai-nilai yang dibawakan oleh Islam itu sendiri. Betul. Jika seseorang dalam tindak tanduknya, di kehidupan sehari-harinya, mengamalkan apa yang terkandung dalam agama Islam, maka orang tersebut disebut Islami tentunya. Nah, tetapi kalau orang misalkan yang dalam kesehariannya jauh daripada nilai-nilai Islam, maka bisa dikatakan orang tersebut tidak Islami. Ataupun karena tadi itu bahwa Islami itu artinya nilai keislaman yang melekat pada sesuatu. Berarti bisa dibilang itu adalah predikat yang diberikan sama orang, atau memang itu memang sudah tertulis, maksudnya patennya seperti itu Ustaz? Sebetulnya predikat tentu dari orang. Ini Islami atau tidak, itu kan berdasarkan apakah dia tindak tanduknya itu didasarkan dengan Islam atau tidak, nilai-nilai keislaman atau tidak, gitu kira-kira. Tapi kadang kita sekarang lihat, coba kayak gini Ustaz, ada yang dandanannya preman Ustaz, ya kan? Ada yang mereka bertato, mungkin rambutnya mohak dan lain sebagainya, tapi ternyata dia rajin sholat di masjid, 5 waktu di masjid. Lah itu kita menilainya bagaimana tuh Ustadz? Secara physically kan, maksudnya tidak Islami banget, ya. Physically, kita melihatnya physically, tapi ternyata di batiniahnya atau dia ternyata kedekatan dia sama Rob, sama Allah tuh lebih dekat dibandingkan kita yang looknya biasa-biasa gitu. Baik, penilaian seseorang itu kan kalau kita lihat itu tentu subjektif ya. Betul. Tergantung kepada orang itu yang memberikan nilai. Kadang-kadang orang menilai seseorang itu dari satu sisi saja. Nah, tapi kadang-kadang ada juga orang yang menilai dari berbagai sisi. Kalau kita berbicara dengan itu, maka ketika kita menilai seseorang yang misalkan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak Islami, dalam artian yang tadi itu, ataupun dengan tampilan yang dalam tanda kutip misalkan preman dan lain-lain, itu kan ketika menilainya dari sisi situ saja, maka tentu orang tersebut dikatakan, oh, orang tersebut bukan Islami, Tapi kalau kita melihat daripada sisi yang lainnya, dia rajin sholat, dia misalkan sering bersedekah, atau dia rajin baca Al-Qur'an, tentu ini adalah orang yang dekat dengan nilai-nilai keislaman, dan dia melaksanakan apa yang digariskan dan dibawakan oleh Islam itu sendiri. Jadi intinya dalam menilai seseorang tentu tidak dalam satu sisi. Gitu kan. Berarti intinya jangan mudah menilai seseorang itu hanya dengan pakaian luarnya saja. Ya. Seperti itu ya Ustadz ya. Terima kasih. Pertanyaannya dari Mbak Vina tadi luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Vina. Sudah membuat kita akhirnya mendapatkan ilmu lagi dari pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Ustadz, datangnya dari Amri. Pertanyaannya adalah, apa ciri-ciri orang yang bersikap Islami? Nah, ini dia ciri-cirinya nih, biar kita kelihatan ya Ustadz nih. Baik, secara umum pertanyaan ini mirip dengan sebelumnya ya, berarti kan itu menunjukkan sikap gitu kan. Nah, jika kita lihat pada permasalahan ini, maka tentunya ciri-ciri orang yang hidup dengan Islami adalah orang-orang yang dalam kehidupannya diliputi dengan nilai-nilai keislaman. Apapun tindakannya berdasarkan apa yang digariskan dalam Islam. Jadi kembali kepada nilai-nilai yang dipraktekkan oleh orang tersebut, apakah dia tindak tanduknya berlandaskan ajaran Islam atau tidak. Jika dia melakukan sesuatunya dengan nilai-nilai keislaman, maka orang tersebut disebutlah dengan orang Islami atau hidup dalam keadaan Islami. Seperti itu. Baiklah. Terima kasih banyak ini untuk teman-teman kita, untuk sahabat ngilmu yang sudah bertanya. Tadi ada Mas Rizbaya, Vina, dan Amri yang sudah memberikan pertanyaan dari kalian sekarang. Luar biasa sekali. Buat kalian yang mau tetap bertanya atau memberikan pertanyaan-pertanyaan khusus untuk kita, untuk Ustadz terutama, atau untuk program kita, silahkan kalian langsung mention atau kirim DM langsung ke official ke Instagram official Ramu ID ya. Ya, tuh kan keliru aku. Pokoknya udah dicantumin di sini deh, udah langsung lihat ke situ. Ya, sekarang kita akan langsung mendengarkan ini, kita akan masuk ke momen-momen yang sangat mustajab sekali ya. Kita sebentar lagi mau buka puasa, jadi kita ini sekarang kita berdoa bareng-bareng. Insya Allah mudah-mudahan puasa kita hari ini diberkahi sama Allah. Silakan Ustadz. Baiklah sahabat Ramu yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir sesi ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikianlah rangkaian acara yang sudah kita dengarkan hari ini ya. dari mulai tadi tausiah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami melalui Instagram kita dari semua sahabat-sahabat ngilmu. Reza ucapkan terima kasih banyak untuk kontribusi kalian untuk acara ini. Kemudian untuk semua sponsor yang sudah terlibat dalam acara ini, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan hari ini ilmu yang kita sebarkan ya Ustadz, mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian semua seperti biasa, karena tujuan dari acara ini adalah memberikan ilmu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari ilmu yang mudah-mudahan ilmu ini bisa berkah untuk kita dan bisa kita manfaatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Seperti itu ya. Kita jumpa lagi besok, mudah-mudahan dengan keadaan yang selalu sehat walafiat, diberikan kelancaran untuk sampai akhir Ramadan nanti dan sampai menyambut Idul Fitri nanti. Untuk Ustadz Dr. Mustari Ahmad, BSH MSI, Reza ucapkan banyak terima kasih sekali Ustaz untuk waktunya, untuk ilmunya. Dan buat kalian semua, untuk sahabat ngilmu dimanapun berada, jangan lupa di like, di subscribe, kemudian di share, di komen juga. Dan jangan lupa kasih tahu saudara-saudara kalian bahwa nonton tausiah yang paling keci ya cuman di channel YouTube-nya Reza Zakaria, yaitu di acara Ramu Ramadan Ilmu. Dari Reza, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.